Itu sangat parah sih, Pak Bro ya. Mana musuhnya sih? Ah, kena lagi dia, Pak Bro, mati dia ya. Ada-ada ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar, bro? Oke, Mabro, apa kabar kalian semua? Mabro, oke, Mabro, jadi kalian Mabro, oke, mau ngasih tau ke kalian nih, Mabro, ya, kalau kalian harus ngerjain event ini nih, Mabro, ya, oke, ini event ini kalian harus banget kerjain karena kalian bisa dapetin gas granat nih, Mabro, oke. Jadi buka events di sini, Mabro, ya, di pojok kiri ini, tengah-tengah nih, warna ungu, terus pencet aja, abis itu ke seasonal, abis itu kita ke namanya Deadly Mist, ya, oke, di sini kita bisa dapetin gas granat. Internet ya, Mabro, ini jangan ketinggalan, Mabro, jangan kelewatan. Kalau kelewatan kalian udah nggak bisa ngerjain misinya lagi, Mabro, ya. Maksudnya kalian nggak bisa dapetin gas granat ini, Mabro, ya. Jadi kalian harus banget kerjain misinya nih, ya. Di sini ditulisnya 24 hari lagi ya, tapi mungkin pas dia video ini diupload ya 20 harian masih 20 harian ya, Mabro, oke. Tapi kalian harus banget ya, kalau kelewatan tuh bisa nunggunya lama banget, Mabro, ya. Makanya menurut Oce jangan sampai kelewatan, Mabro, kan ini penting banget ya, apalagi kalian yang berada di prosin atau kalian pengen ikut turnamen gitu ya. Temen kalian pasti butuh banget gas granat nanti gitu loh, Mabro, oke. Jadi oke, langsung aja, Mabro, ya. Oce siapin ya loadout yang cocok untuk gas granat ya. Jadi gas granat itu gunanya apa sih, Mabro? Jadi kali kita lihat dibaca di sini. Ya. Jadi gas granat itu bisa bikin kalian demam ya, Mabro. Demam, batuk-batuk, pilek ya. Kena covid. Enggak, bercanda ya. Gas granat tuh kalian bisa lihat sendiri ya, Mabro. Oke, jadi ini bisa bikin visionnya apa? Penglihatan kita tuh ngeblur gitu, Mabro, ya. Terus kita di sini bisa coking ini, pokoknya bisa kayak batuk-batuk lah. Jadi itu kita nggak bisa megang senjata kita dengan benar, Mabro, ya, kalau udah kena gas granat, Mabro, ya. Jadi kita susah nembak ya. Pokoknya tuh kalau nembak pun bisanya heavy fire, nggak bisa nge-scope, Mabro. Oke. Pokoknya itu sangat mengganggu banget, terus jadi lemot lari kalian yang nggak bisa lari alias cuma jalan di tempat doang. Wah, ini mengganggu banget dan penting sekali untuk dipakai ya. Jadi kalian boleh pakai ini. Apalagi kita kasih lagi perk namanya tactician nih, Mabro. Bro, Oce pernah dijelasin di video sebelumnya kalau kalian ingin menjadi player toxic ya, pakai ini ya. Kenapa kita bisa lempar 2 gas granat ya? Nanti kalian bisa pakai Sharpnel. Sharpnel ini buat letalnya ini, misalnya kalau kalian mau tambah toxic lagi ya. Oke. Tapi si Oce kayaknya enggak sih, Mabro. Oce enggak pakai itu. Tapi boleh sih. Boleh. Kita kasih Sharpnel. Boleh deh. Boleh. Sabi nih, Mama Bro, ya. Jadi kita langsung aja ya. Kita gasin kalau gitu, Mama Bro, ya. Kita main di domination hardpoint offense aja itulah. Yang penting kita langsung gas, Mama Bro, ya. Ngasih tahu ke kalian, jelasin ke kalian ya kan. Oke. Let's go, Mama Bro. Oke, Mama Bro, coba udah di dalam game nih, Mama Bro. Jadi kita langsung cobain aja nih, Mama Bro, ya. Kita main di crossfire hardpoint nih, Mama Bro. Oke. Jadi kita gas aja. Gas. Kita cobain. Haha. Kita jadi orang toxic. Halo. Oca Desert Idol. Mabro, ini mah orang luar nih karena Oca mainnya malam-malam, Mabro, ya. Iya, orang luar sini. Pusing musuhnya tuh pasti, Mabro, ya. Kena termite lagi, Mabro, musuhnya. Enggak apa-apa lah, mantap sih. Ini gokil banget sih, Mabro. UAV online. Di sini ada orang. Oke, mantap. Itu tadi si Oce mau nyobain ya, tapi Oce udah keluarin 2, kena satu orang doang sih, sayang banget ya. Harusnya satu-satu sih, Mabro. Karena sayang sekali. Sayang sekali, Mabro, tapi udah lah, enggak apa-apa ya. Oke. Mana orangnya, musuhnya ya? Karena aku sih ingin mereview ya, jadi aku harus mati mulu deh. Tapi Oce tuh nggak mau mati ya, ini sayang banget kalau mati, Mabro. Oke, pokoknya itu musuhnya bikin nggak bisa nembak kita, susah banget nembak kita. Sebenarnya masih bisa nembak, Mabro, kalau kalian lihat, kalau kalian sadari kalau kena tembak. Oke. Aku mau bunuh. Ini temanku, musuhnya nggak ada yang bisa bunuh Oce, jadi Oce menawarkan diri untuk dibunuh. Sini, bro, bunuh saya.
menawarkan diri untuk dibunuh atau oke, jadi kita langsung aja coba mabro ya. Oke, mana lagi musuhnya? Oke, kita bikin pusing mana? Itu sangat parah sih mabro ya. Mana musuhnya? Bang. Target in sight. Hai. Pusing. Pokoknya kita mainnya dengan cara toksik ini sangat toksik banget lah bro. Pokoknya sangat suka main kayak gini, oke. Mana musuhnya sih? Kena lagi dia, masuk dia ya. Itu sih parah mah bro, sumpah parah banget. Hardpoint identified. Kena lagi. Parah banget. Gitu semua. Mereka pasti kesal. Please jangan unsubscribe saya. Dia panggil aja lagi mabro. Kena lagi. Kena lagi dia. Kena lagi mabro. Sumpah ini parah banget men, ini bikin orang pusing ya. Oke, okay? Toxic banget sumpah ini. Ulti dulu deh. Mantap mabro, mantap. Mana ya musuhnya? Mantap ya. Kita serius sedikit deh. Aku kan juga pengen MVP mabro ya. Tapi nggak ada yang mau capture teman kita, mamen. Oke, mantap jiwa. Kasih ini. Mantap. Waduh, maaf bro. Ini sih parah banget ya. Musuhnya benar-benar fokus capture. Aduh, sangat menyenangkan sekali ya kan. Waduh. Ada yang ulti, men. Bentar, ada yang ulti. Kena termen mabro. Parah sih itu, parah banget men. Target in sight. Kena dia, mati ya, mati. Itu sih parah bro. Oke. Kita kasih gas. Sumpah ini bikin orang pusing banget dah mabro. Ada-adanya. Sumpah, ini konyol. Tahu ini konyol banget coy. Kayak mabro kacau memang. Sungguh parah. Lihat deh, kill 16 ya, aku kill 16 karena beginian. Hai, banget mabro. Itu musuhnya pusing sih. Mana lagi musuhnya sih? Musuhnya di mana mabro? Kita nggak boleh kalah pak men. Sumpah sih kalau kalah sih sangat memalukan ya. Maksudnya nggak bakal kalah sih. Kita bantuin teman kita mah bro. Cabut. Waduh. Kita nggak boleh kalah. Apakah sudah bercandanya? Waduh mabro, ini sih parah banget masalahnya mabro. Yuk kita inline lagi. Bikin musuhnya pusing ya. Gimana musuhnya? Oke, mati. Kita bikin kesel musuhnya. Mana lagi kalian mabro, para mabro. Mati dia. Mati wes, kamu wes. Oke. Kita gak boleh kalah men. Oke, kita ambil base nya. Tinggal lah base kamu nah. Tinggal lah base kamu nah.
Mantap lah bro. Oke mantap. Mana lagi musuhnya teh? Sakit om. Oh. Dia orang-orang ini Indonesia ternyata. Aku kira orang luar mah bro ya. Ngakak sih sebenarnya. Yaudah lah ya. Yang penting kan kita asik-asikan ya di sini. Enemy down. Mana sih musuhnya mah bro? Yo yo, injak bro. Nice bro. Mantap ya bro. Oke mantap mah bro. Afikan the best. Kasih tahu yang serem-serem. Oke mantap. Lah senjatanya hilang dong. Kita kasih yang toxic-toxic kayak begini nih contohnya nih mah bro ya. Iya, nggak jadi toxic Bambang, si Bambang. Ini nggak ada yang mau nge-capture coy, masalahnya ya coy. Waduh, mabur ini sungguh parah. Woy, injak, woy. Oh no, tidak injak. Wah, ini nih. Mati dia dong, please. Nice sekali untuk hancur ya mabro, aman aja. Yo yo yo, kita potong-potongin ya teman-teman. Mayo, batuk kamu, batuk. Yo batuk deh mabro. Gue yang batuk ya, terbatuk-batuk nih oja. Ya, kena kamu. Ngakak mah bro ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita asik-asikan saja ya. Mana musuhnya lagi, Oke, mantap, gak ada lagi musuhnya. Mantap, mana lagi. Dan yeay, kita kelar mah bro, mantap. Mau ini sangat toksik banget. Pokoknya, kalau kalian mau tahu caranya ya, mau kayak Ocha gini mainnya ya, kalian harus kerjain misinya ya, mabur eventsnya ya, eventnya jangan sampai kelewatan ya, karena cuma 20 hari lagi ya kalau kalian uploadnya, kalau ini kalian nontonnya 2 minggu lagi ya udah kelar ya, enggak sih, masih ada ya 6 hari lagi. Oke mabur, makasih udah menonton. Waduh gak ya Vivo, tapi gak apa-apa lah ya. Oke, kayak gitu aja untuk video kali ini mabur. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke Mabro. Yep, see you Mabro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.